Wow, langsung dapat dong. Senju Hashirama Reincarnation. Okay guys, welcome back to my channel at Jahanam Gaming. Nah, sudah lama guys ya kita tidak bermain atau saya tidak upload lagi guys ya. Jadi sini saya akan upload bermain Ninja Glory guys ya. Yang kita mainkan bersama-sama. Nah, di sini saya akan menyelesaikan growth activity guys ya, yang growth mission. Growth mission di sini kita harus mendapatkan 100 ninja bintang 4 guys ya, dan juga 30 ninja bintang 5. Jadi di sini untuk cara mendapatkannya itu guys, kita bisa langsung buka shard mission soulstone guys ya, shard atau soulstone. Di sini saya sudah punya banyak, bisa dapat guys ya, tapi di sini lebih baik saya bermain guys ya. Saya akan ngegacha. Gacha tapi bukan menggunakan scroll, tapi menggunakan Divination scroll guys ya. Divination scroll ini kita pasti akan dapat ninja SSS guys ya, atau ninja legend itu Hashirama Senju. Di sini tempatnya guys ya, di Mon Bioboku dan di Sage Divination. Di sini saya akan ngegacha atau recruitment guys ya, menggunakan Divination. Jadi tanpa tunggu basa-basi, kita langsung saja open guys ya. Saya akan buka multiple guys ya. Oh, tapi sebelum itu saya bisa memilih guys ya. Sini bisa memilih antara dua, Uchiha Madara atau Hashirama Senju. Tapi saya lebih ke Hashirama Senju karena saya akan build dia sampai mentok guys ya. Jadi saya akan ambil Hashirama Senju. Coba guys ya, di sini maksimalnya 200 guys ya. 200 Divination itu gue rented guys ya, jadi dipastikan akan mendapatkan Senju Hashirama. Oke, langsung saja kita gaskan guys ya, semoga dapat Senju guys. Oh, kurenai coy, kurenai, dan juga material-material buat up ninja guys ya. Di sini rewardnya banyak guys ya, ini rewardnya guys ya, untuk reward dari item atau material, dan juga untuk ninja banyak guys ya. Jadi di sini kita pastikan akan dapat kalau sudah di 200 guys, karena saya sudah memilih Senju Hashirama. Oke, kita lanjut ke multiple yang kedua guys ya. Di sini saya mempunyai, oh gue dapat Gaara cok, oh Gaara lumayan guys ya. Di sini saya sudah mempunyai lebih guys ya, ada 500 lebih guys ya Divination scroll. Kita akan gacha itu bisa dua kali dapat Senju Hashirama guys. Oh, Sarutobi Hirusen guys. Beserta material. Oke, kita gaskan lagi guys ya. Kita gaskan. Untuk besok guys ada event baru, yaitu event Organization War guys ya. Organization War dan juga event-event yang baru guys ya. Tapi kita lihat saja besok. Tapi pastinya besok ada Uchiha Madara guys ya. Event Uchiha Madara Place of Legend guys ya. Oke, kita gaskan lagi guys ya, multiple. Sini sudah sampai tahap 50 guys ya. Dapat Narasikamaru. Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan dapat Hidan. Tapi Hidan saya akan sedikit lagi mentok. Jadi saya tidak terlalu takut guys ya untuk mendapatkan Hidan. Oke, kita gaskan guys ya. Kita lanjut. Oh, Kakashi Hatake. Oke, kita lanjut lagi guys. Multiple saja guys ya, multiple. Semoga sebelum sampai 200 bisa dapat guys ya Senju Hashirama. Dapat Tsunade, susunya gede. Oke, kita lanjut lagi guys ya, kita lanjut lagi. Lanjut. Buat gift code nanti akan ada, tapi kayaknya minggu depan guys ya, atau next week untuk gift code guys ya. Dapat Hyundai Mercage. Oke, kita lanjut lagi guys ya, ke 100. Ini yang ke 100 guys ya. Kelipatannya 4 ya guys ya, kali itemnya dapat 4 kalian. Jadi kelipatan 4 guys ya. Udah dapat cuy ini guys ya, dapat legendary core advance guys ya. Di sini penting juga guys ya untuk up si skill special skill daripada SSS guys ya. Oke, kita gas lagi ya, kita lanjut lagi guys. Dapat Orochimaru cuy, Orochimaru bagus itu. Orochimaru itu ada yang mode Sanin guys ya. Ini soalnya di sini sudah ada 100 seal yang Tsunade dan juga Jiraiya Sage guys ya, sudah ada. Tapi untuk Orochimaru belum ada guys ya, setidaknya harus buat juga guys ya untuk Sanin mode guys ya. Kita langsung saja ke
keberapa ini, sudah lupa guys ya. Oh dapat hidden cuk, hidden. Oke kita langsung saja lihat itemnya. Oh nggak dapat advance core guys ya, saya mau cari advance core guys. Oke kita lihat guys ya, bang. Oh Mifun guys ya, Mifun ini top ninja buat bos guys ya. Dia ninja wajib dipakai buat bos, tapi dia ini samurai guys ya, bukan ninja nih guys, dia samurai guys ya. Oke, kita lanjut ke berapa ini guys ya, ke 140 guys, dapat human pet. Oke kita lanjut ke 150 guys ya, kita lanjut ke 150, bang. Gak dapat dong, cuma dapat ini, apa itu, gak terlalu berguna guys ya itu. Wow langsung dapat dong, Senju Hashirama Reincarnation New Ninja SSS guys ya. Kita langsung ambil guys ya, langsung balik guys ya, ini langsung balik ke normal, ke langsung dapat guys Senju Hashirama Reincarnation. Oke kita lihat di sini, oh kita bisa dapat guys ya di Bioku Pass, kita bisa ambil semua item guys ya. Saya ambil dulu sebelum saya lihat ninja-ninja yang saya dapat guys ya. Oke kita lanjut, kita masih membuka, dapat scroll ini, dapat bagus guys ya ini, spirit for truth seeking ball guys ya. Oke dapat shard biasa, jadi kita kalau sudah punya banyak wajib guys ya, di sini spirit paling banyak guys ya, dapat spirit. Oh dapat divination juga guys ya, divination scroll, jadi wajib ambil dong. Oh habis cok ini, ah achievement guys ya, buka dapat lagi, dapat definition scroll guys ya, jadi ada pengembalian guys ya, ada cashback guys, ada cashback di sini, jadi kita ambil saja guys. Dapat dua, dapat dua, dapat dua. Oh, habis. Nah, untuk golden ninja from definition kita ambil lagi guys, dapat satu, dapat satu lagi, dapat satu lagi, dan dapat satu lagi, totalnya 4. Oh 5 guys, dapat 5 guys ya, bagus juga, ada pengembalian guys. Untuk gain super legendary ninja from definition kita ambil guys ya, dapat 5 langsung cuk. Jadi di sini kita bisa lihat sendiri guys ya, kita coba cek di luar. Oh kita lihat lagi guys ya, lihat lagi. Oh nggak ada guys ya, kita lihat di back, di sini masih tersisa 400-an cuk, 400 definition scroll guys ya, jadi bisa buat summon lagi guys ya, atau recruitment guys ya. Dan untuk itu kita coba cek di back sini. Oh dapat di sistem sini guys ya, weekly event guys ya, di weekly event ini yang 5 leader guys ya, 5 leader. Oh banyak didapat di api guys ya tadi. Kalau ini saya belum gacha karena saya persiapan buat besok guys ya, untuk gacha normal, karena besok itu event Madara guys ya, jadi wajib untuk keep dulu guys ya, kita simpan untuk di growth activity. Sudah berapa guys ya, sudah 18 guys ya, jadi tambah 12 lagi, jadi saya bisa ambil itu di sini guys ya, di shard. Oh jangan, kita ambil saja di tempat recruitment guys ya, bukan ngegacha, tapi kita ambil yang rewards ini guys ya, sudah ada 7 guys ya, yang di tengah ini. Kalau yang di fraction ada 21, jadi kita ambil yang di sini saja guys ya, jadi kita butuh 12 lagi. Dapat Sasori Sasuke, api semua cok. Yamato Getsu, dapat Kakashi Hatake, dapat Gurgai, dapat Killer Bee, dapat Akimichi Sosa ya guys ya, dapat Uzumaki Naruto, dapat Sai, Arashikamaru, Animal Pet. Coba kita lihat guys, sudah apa belum guys ya. Oh sudah guys, sudah. Jadi untuk kalau ninja yang di atas ini 104 star cok, itu dapat dari mana itu guys? Ini kita harus buka soulstone sini guys ya. Oh bisa cok, kita ambil saja cok, kita buka semuanya guys ya, kita open semua. Jadi tinggal berapa guys ya, kita coba cek, tinggal 4 lagi, itu sangat mudah guys ya, kita buka lagi guys ya. 4 kita ambil yang di angin saja guys ya, 4. Jangan terlalu banyak-banyak guys ya, karena kita wajib keep itu untuk buat event-event selanjutnya, jadi kita buka yang kita butuhkan saja guys ya. Ya sudah terbuka, jadi di sini kita di growth activity
saya langsung bisa dapat guys ya untuk rewardsnya. Jadi kita ambil saja guys ya. Oke, dapat cuk. Dan di situ sudah selesai semua. Jadi sini ada weekly event. Weekly eventnya untuk five leaders ya guys ya. Five leader ini saya hanya bisa ini untuk apa guys ya? Bisa juga extension ya guys ya. Tidak wajib, bukan tidak juga buat recruitment, tapi kita bisa juga dengan extension guys ya. Oke. Itu saya akan lakukan nanti setelah video saya nanti berikutnya guys ya. Oke guys, jadi sampai sini video saya kali ini. Saya sudah summon atau recruitment di Mount Myoboku, dan di sini saya sudah lihat televisi lihat sama-sama guys ya. Mana dia? Ini guys ya, untuk Shinjo Shirama sudah ada guys ya. Sudah banyak guys. Ini guys ya, saya dapat. Jadi sini saya akan selesai video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Thanks for watching, thanks for support. Next, see you and bye-bye.